Hi guys. Kenapa udah sore ngantuk ya? Jadi aku habis kegiatan tadi, tapi bentar doang. Habis kegiatan aku pulang ke kos, terus aku beres-beres lemari. Habis beres-beres lemari kayak mikir, sayang nih make up, terus aku foto-foto yang aku baru upload di Instagram, terus aku sekarang lagi rebahan. Karena bentar lagi aku bakal mau OTW gitu, mau ketemu sama teman-teman aku. By the way, aku punya sesuatu yaitu brownies. Kita makan brownies aja gak sih? Let's go. Bentar ya, aku lagi mau ambil apa ini namanya? Ring light. Supaya nah, begindang. Bentar ya. Dulu sekarang sana. Nah. Ini vibe emang kayak ngantuk gitu gak sih? Enggak, cuma aku doang emang. Ini tuh sering banget masuk di IG story aku. Kayak brownies lumer gitu, dia datangnya tadi masih anget, masih panas. Empuk banget. Oh, maghrib musiknya dimatiin dulu biar gak sesek ya. Sampai jam berapa sih guys kalau maghrib? Perasaan di notice Steely Birds, aku gak nyangka sih, soalnya dia juga apa repost di IG story-nya, terus dia kayak bilang di DM gitu, terus bilang apa love your voice, terus kayak wow. Aku bilang, thank you. You guys are so amazing. I hope someday I can watch your live performance. By the way, nanti jam 8:30 Bad Buddy episode terbaru.
Jadi hari ini aku happy. Semalam MU menang kan, semalam nggak ada MU, bukannya hari ini ya? Ya ente. Bentar ya. Gue ngomong bentar apaan? Guys, aku waktu itu pernah dapet ini, bentar ya. Gemes gak sih? Tempat minum Art Mix. Kalian mau lihat photocard aku? Pokoknya ya, aku tuh senang sih karena banyak banget kayak pertayalan-pertayalan ini tuh bahkan dapat dari gift. Jadi kayak, kok gemes, kok kayak pada ada yang komen, wah di support apa hobinya sama teman-teman semuanya gitu. Sebenarnya kalau misalkan Thailand itu kan dia bukan kayak foto pack gitu. Tapi kayak kebanyakan tuh kayak misalkan toko online shop Thailand merchandise ya gitu, dia bisa untuk nyetak foto pack. Bener ya, aku kasih lihat ya. Aku belum punya tempat yang proper buat kayak nyimpen apa per foto packan ini ya. Sangat newbie. Jadi aku simpennya kayak di kotak gitu. Kemarin aku habis nempel-nempel laptop aku pakai stiker-stiker dan aku baru ingat aku pernah dikasih stiker Gawin. Sumpah guys, aku tuh malu karena kuku aku lagi hancur banget. Aku belum sempet nail art atau kutekan weh. Ini Gawin. Terus apa lagi ya, banyak. No. Lagi. Ini kayak stiker-stiker banyak gitu dikasih. Oh, ini photo pack, tapi bawahnya ada lagi sih kayak. Tay. Bentar deh, maaf ya nge-lag dikit. Aku mau rotate ini aku deh. Udah gak nge-lag kan? Ini teh. Terus ada kawat. Ada mixil. Oh, ini kayak ala-ala Polaroid gitu nih, pawat. Terus stay. Mix. Nanon. Oh, Nanon tadi foto pack ketinggalan. Ini kayak stiker-stiker gitu. Lucu, Sarawat. Hehe. Ini kayak stiker-stiker gemes gitu loh, yang kayak ada tulisan Sarawat. Oh, ini juga nih photocard. Oh, ada photocard aku. Oh, ada foto kartu aku, ini kalian pernah nge-gift. Kayak gini, gemes. Oh, tunjukin ya. Nih. Kayak lucu ya. Wah, ada kayak mata, bibirnya noh.
lah ya. Terus apa lagi? Meow. Oh ini Miugap. Oh Miugap. Oh banyak Miugapnya. Ya. Wah ini ada seperangkat photo pack. Ini Win. Win Mentawin. Kita buka ya. Wih aku kayak baru sadar deh dia ternyata banyak di sini. Oh. Bright Win. Apalagi? Miugap. Miu juga nih Miu. Mantan terindahku. Masih banyak sih. Ini kalian bosan ngeliatnya. Sumpah ini aku suka banget ini stiker-stiker gemes. Kecil-kecil, kayak cuma mukanya doang ini, kayak gini ya. Ya. Udah mantap. Ya udah sih. Itu dia pokoknya. Kalian hari ini happy enggak atau kayak how are you? Ini ada stiker-stikernya Mio. Stiker icon top ini. Baik, menyesalah Mio biasa aja. Apa susahnya sih bilang hi untuk mengawali SR? Emang tadi aku nggak bilang hi ya? Happy, kenapa pada nggak ditempel? Karena laptopnya udah penuh sumpah. Bahkan aku tempel juga stiker-stikernya di belakang handphone aku. Sumpah ya. Aku hari ini okay. Sumpah tadi tuh aku kelas jam 8 pagi PR. Terus strategi pemasaran. Tapi aku khawatir sih. Kayak aku merasa semester 5 ini agak skip gitu ya. Kayak hah, udah UTS kemarin gitu. Ya ampun. Itu dia ini di stiker-stiker doang, bawahnya banyak. Aku pengen koleksi lagi. Dan sekarang GMM itu udah merambah ke dunia photopack karena mereka baru ngeluarin set kayak photopack gitu guys. Aduh. Karena sih bunga sih maka gak berasa, iya sih. Semester 5 emang gitu agak skip, oh iya. Bunga cuma aku doang kan? Kan literally skip banget, skip banget. Ya gak skip banget loh, cuma kayak kok nyantol pelajarannya kayak gak semester sebelumnya bro. Siska banyak kegiatan hari ini. Hari ini aku kegiatannya ada satu. Oh my god, nilaiku gimana ya semester 5? Gimana ya, ya Tuhan? Ya gimana ya? Ini tugas apa ya? Tugas PR. PR tuh bikin apa? Company profile. Sama tadi apa sih? Bikin apa? Iklan itu. Pokoknya itu buat UAS.
kalau strategi pemasaran tadi kan kuis. Buat metode penelitian bikin buku. PKM buat yang manajemen krisis. Sih jujur ya, kalau mau jujur kayak kuliah online tuh bener-bener bikin bingung sumpah. Ya nggak tahu ya, apa mungkin emang aku yang nggak, bukan yang nggak mampu ya, emang lu kenapa lu, cuma emang aku kan kalau akademik itu kayak kurang gitu kan, jadi emang gitu deh. Tapi bukannya pasrah dan kayak minta dimaklumin, enggak, cuma ya aku ya awal semester 5 tuh bertekad, oke, semester ini gue apa mau ambis, bukan ambis kayak in a bad way ya, tapi kayak in a good way, yang kalau misalkan tugas kayak langsung dikerjain kayak, atau kayak ulet gitu, atau misalkan tekun. Realitanya aku udah gak workout lagi. Aku terakhir workout beberapa tanggal 2 Desember apa 3 Desember gitu. Desember! November! November. 2 atau 3 November. Kenapa aku berhenti workout? Karena pas aku fitting buat kebaya di FFI, aku merasa kurus banget. Terus kayak, enggak, gue gak bakal mau workout lagi. Tapi emang salah karena kan pemahaman workout itu kan, ada yang bilang kan workout emang buat kayak bikin tubuhnya berbentuk, atau misalkan kayak bukan buat kurus tapi bukan, tapi buat sehat, atau misalkan kayak bikin curvy atau apa. Nah aku tuh kan emang home workout kan, aku mulainya tuh dari pas pandemi 2020 awal-awal sampai tahun ini, 2 tahun lebih ya. Terus emang sendiri gitu loh, emang enggak, maksudnya bukan yang kayak pakai personal trainer. Cuma kadang misalkan aku minta resep kayak ke kakak staff yang misalkan suka workout. Terus workout sendiri cari di YouTube. Terus kayak misalkan ngikutin challenge siapa. Tapi emang ya emang ada sih apps-nya. Cuma ya gitu aja gitu. Kok aku makin ngerasa kok gue makin kering gile. Maksudnya kayak kok gue makin kurus. Jogging aja sih, nah aku gak suka lari. Emang udah deh guys. Kayaknya emang banyak banget nih alasannya. Iya emang kayak yang bener itu kan, maksudnya kayak makan banyak tapi tetap workout. Anak kos, maksudnya gini, aku tuh orang yang laparan, tapi anak kos itu kayak gak ngerti, kayak gak makmur gitu. Meskipun kita bisa beli apa yang kita mau, kita bisa beli mau makan apa juga bisa. Cuma kayak kalau udah tiduran tuh kayak ntar aja lah, tiba-tiba jam 3 sore, tiba-tiba jam 2. Ngerti gak sih, kalau misalkan di rumah ibu atau di rumah bule, misalkan ibu bikin sop kacang merah, makan, sarapan. Abis itu siang, aduh pengen ngemil nih, ada apa kerupuk kek, atau misalkan kayak ketan-ketanan kek, atau apa gitu ya, ada gitu. Kalau di kosan tuh beda-beda ya, orang tuh beda-beda. Tapi kalau aku tuh orangnya suka, aku tuh gak suka jajan kayak di Indo April gitu. Aku gak suka menimbun cemilan, karena emang gak suka ngemil gitu loh. Jadi kayak misalkan nih aku ngekos, aku tetap makan 3 kali sehari, cuma ya udah gitu, nggak ada yang lain-lain lagi. Ngerti nggak sih, kayak cuma main course-nya doang. Kecuali kalau misalkan ada special occasion, misalkan kayak ada main sama teman-teman kosan, terus beli jajan, misalkan janjian, ayo guys pesen apa jajanan gitu nggak sih. Kalau di rumah tuh vibe-nya keurus gitu, iya benar. Kalau di kosan tuh ngurus diri sendiri, emang makan, nggak telat makan, cuma lah. Kok gue kayak gak selahap, atau misalkan gak kayak sebagong gue di rumah gitu.
Iya, langka banget ada orang gak suka ngemil. Mager banget turun dari kasur. Iya, kenapa ya? Kayak kosan tuh punya magnet tertentu deh. Masalahnya beneran weh, aku kalau misalkan terbahan nih, gak duduk, aku gak bakal melakukan sesuatu, sumpah. Makanya kayak, harus bangun gitu. Tapi sudah terlihat cabi, yes. Aku kalau misalkan gendut, itu ke pipi doang. Gak kemana-mana lagi udah. Gak ke lengan, gak ke paha, gak ke badan. Jadi kayak, aduh, please lah. Jarang mandi gak sih kakak? Aku mandi kok tiap hari weh. Kalau kau pakai behel bening gimana? Kalau minggu pagi mandi jam berapa? Setiap hari minggu itu kebanyakan memberi JKT48 itu punya kegiatan, yaitu teater ya. Jadi kita weekend itu pasti mandi. Ya iyalah, maksudnya pasti mandi pagi karena banyakan kegiatan gitu. Aku tuh kayak pengen pakai behel gitu loh guys, tapi behel yang bening. Tapi nggak tahu sih, kayak masih mikir kayak belum masuk ke otak. Jadi kayak baru di batang otaknya doang nih, kayak aduh gue masukin ke pikiran apa enggak ya gitu. Tapi ginsulnya nggak hilang, jadi kayak cuma dimundurin, tapi ginsulnya nggak hilang. Bisa nggak sih kayak gitu? Kayak bisa deh. Ibu Suki pasti nggak bolehin sih, udahlah gagal, udah pasti udah gagal. Gigi aku tuh maju tau, nih. Kayak ini ya. Tapi kenapa nggak kelihatan maju banget? Karena ginsulku lebih maju, lebih keluar gitu. Jadi kayak hahaha kebantu kayak ih ginsul ya dia gitu. Ngapain lu? Nggak maju banget kok. Semoga hidupku juga lebih maju ya guys ya, bukan cuma gigi doang. Tapi emang nggak kelihatan banget ya, karena emang ginsulan nggak sih cong. Guys, maaf ya guys. Kadang tuh yang ngobrol tuh kebawa gitu loh, kayak tongkrongan, beb. Tuh kan? Ah. Diru kayak vampir ya, nih. Mana lucu pakai obrolan tongkrongan. Gimana kalau misalnya kita belajar bahasa Banjang sama Mang Osa, tau Mang Osa gak? Mang Osa weh, iya bener juga. Udah kontennya hari ini itu aja lah ya weh. Ntar ya beb. Beb kenal. Maaf ya guys, maksudnya kebiasaan. Biasa tuh ya kalau cewek-cewek tuh ya, kalau ngumpul nih kayak iya bun, Bebski. Oh girl. Padahal misalkan nih belum terlalu kenal nih, tapi supaya kita merasa akrab dan kayak gak awkward, beb adalah kuncinya. Iya beb, lo pakai itu juga. Beb, di mana bajunya beb? Gitu. Spill dong beb. Ya nggak apa-apa sih. Kita lihat dulu bahasa bands. Pokoknya katanya kalau lambat itu lambarita, anak itu anak Honda. Kenapa? Kalau lagi pakai beb ditonjok. Sumpah ya, di TikTok, emang TikTok tuh maaf. Di TikTok itu ada
cowok nih dia kayak bikin video gini, kenapa sih kalau misalkan cewek tuh ya ngomong ke cewek bisa gitu pakai iya bun, ada apa bun, ih cakep banget sih bun. Nah kita kan cowok juga pengen manggil teman kita dengan sebutan kayak gitu, ayah cakep banget sih hari ini ya, terus ditonjok sama temennya, kojang, kojang, pakai g, cikojang. Iya gak sih? Bener gak? Kalau cewek sama cewek kan manggilnya, iya bun, eh gila lo bun, cakep banget bun. Terus kalau misalkan cowok, ayah, ayah bunda. Ya, hari ini mau sepedaan kemana nih? San Mori kemana nih ya? Tapi pakai suara berat kalian itu guys. Suara berat cowok-cowok kalian itulah. Eh, maksudnya suara beratnya kalian lah itulah. Iya, hari ini kita nongkrong di mana ya? Cewek manja-manjaan, cowok tonjok-tonjok. Aku masih lucu kalau kayak gini. Kenapa sih? Kenapa kalian nggak bisa kayak lovey-dovey kayak kita? Gitu. Kita bisa loh cewek sama cewek staycation berdua. Gak bisa ya, gak bisa ya. Suka banget ngedekin ente-ente ini loh. Kalau cowok biasanya ada bro code. Bro code tuh apa? Kalau berdua pasti tujuan kerja doang. Oh, ya udah enggak apa-apa juga kalau kerja loh. Aku ngeledekin, yang ngeledekin sumpah. Oke, kerja doang. Kalau cowok nyapanya, eh masih hidup lu tau. Kalian kalau nyapa teman kalian beneran langsung kayak gitu ya cowok-cowok ya. Dia kayak, udah lama gak ketemu, ya apa kabar gitu. Enggak gitu guys, sumpah. Ya langsung. Ini bahasa Benz. Aku cinta sama ye. Guys, maaf jangan gitu sama aku ya. Ya udahlah ya. Ngap. Oh iya ngap ya. Oke, yang ini sudah mempersulit hidup gue, tapi tenang, mamam tirbati. Bahasa Thailand. Buset ribet banget bro. Kita mau makan kemana jadinya gini. Kita mau makarela kemandoskan. Konjun banget tapioka Melayu. Dan yang Nurkolis komen Indian sungguh cantik. Kalau ada lagi. Yang nulis komen ini sungguh cantik jelita, jadinya kayak gini. Yang Nurkolis komen Indian sungguh cantik jelita.
Kenapa cantik jadi sentak, we? Kenapa? Kenapa udah sentak? Kenapa? Cantikan gue. Tenderloin, medium well, black pepper sauce, kue tiaw goreng. Lu minta... Gilingan Udina Makarela, lapangan terbang Legolas. Hah? Lagi jadi Legolas? Ya Allah Tuhanku Yesus. Kenapa lagi jadi Legolas? Enggak, aku tuh cuma bingung. Hey, hey. Kok gue gak growl? Gila, udah makan, lapar lagi. Gilingan Udinda Makarena. Hah, lapar jadi lapangan terbang? Lapangan terbang. Eh, buset, banyak banget. Lapangan terbang Legolas. Akika Sukria Kamanua, Tapioka Kamanua Sukria Desa. Tapi jadi tapioka, guys. Tapioka, Akika. Legolas sama Aragorn, weh. Gila, aku juga naik kapal Legolas Aragorn, weh. Dulu, sumpah, ya ampun. Gila, itu legend. Banget hidup. Sorry, nih, nyelip dong. Oke, jarangan sok lekes. Ye kan prempewi. Kok lo kayak guru olahraga gue dong ngomong? Takut, sumpah, takut kayak ada kata-katanya gak bisa di showroom. Udah. Pokoknya lapar itu jadi lapangan terbang. Aduh, senep. Eh, maaf ya. Kasih ke arek ganteng, Widi. Kalau nge-tweet pakai bahasa Benz, udah abis karakternya. Bener sih. Lapar jadi lapangan terbang. Di Mandoski? Kemana ke Mandose? Tapi aku sering gue pakai ke Mandose. Kalau apa Aposka, Aposka. Eh, cakep banget nih. Apa aporki? Lucu. Mungkin hari ini. Tadi aku ngantuk, sekarang udah gak ngantuk. Di? Di. Pengen bikin lagu tentang friendzone nih. Siapa di sini yang friendzone? Kenapa aku pengen bikin lagu tentang friendzone? Karena aku lagi nonton drama Bad Buddy ya. Jangan, aduh. Bad Buddy itu, aduh, kalian nonton deh Bad Buddy deh, guys. Mereka tuh temenan, tapi kayak mereka gak bisa kemana-mana karena mereka udah temenan. Ada yang dangdutan di luar. Sepi banget. Sepi bing-bing, nyetel lagu dong. Terus gak bisa jadian. Belum sih, hari ini ada episode 6. Jadi aku mau nonton hari ini. Oh,
Something bigger than my style. Hey. Ending M5. Bedanya nggak mau nobar lagi. Gak bisa, bad buddy gak bisa nobar. Takut. Pusing aku. Nah ini Money Heist keluar. Berarti Money Heist ini yang terakhir ya berarti ya. Season finale. Halo Devika, halo. Ini Francisca bukan Devika, tapi emang kita kakak adik sih. Sing Day kemarin aku nyanyi loh lebih dari 5 lagu ya kan. Jadi kalian hari ini plannya ngapain lagi setelah beraktivitas? Sudah pada kelar aktivitas kan? Thank you kucing terbang asli atas onyet onyet naik flying fox. Nongki, wih, penulis kerja, oh penulis kerja 24/7 semangat ya. Di kosan suka ada yang request nyanyi gak sih? Enggak sih. Pernah karena jam 2 pagi nyanyi kenceng banget terus kita request. I
Baiklah. Hari ini aku showroom singkat because aku mau ketemu sama teman-teman aku. Jam 2 pagi konser emang. Kangen sih, kayak kangen ada Karona, karena Karona tuh yang menghidupkan kosan ini, weh. Oke. Pantesan cantik, aku kan cantik buat kamu. Thank you so much. Arigatou gozaimashita, Fujita-san. Thank you. Kak Casey Callison, Cinderella, thank you. Katie Callison Shinigami. Hai kak. Ada Kak Jipo, terima kasih. Kak Peyek. Ada Kak Vira Chania, terima kasih. Ada Jascha. Ada Kak D. Ada yang bahasa Thailand ini. Oh, Wadi, sawadi kak. Ada Kak Anima, halo. Ada Kak Cesara, ada Kak Kak Cesara, Kak Anima, Kak Wadi, Kak D, Kak Saga, Kak Akustik, Kak Fira Chania, Katie Kelsum, Cinderella juga ada, mantap. Bye. See you. Nanti kita kabar-kabaran ya di PM, ntar aku update. Pas aku OTW, ntar aku kabarin kalau aku OTW ya. Dadah.